Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Majelis menyampaikan selamat mengikuti kebaktian Minggu di HKBP Surabaya yang dilaksanakan secara online di YouTube HKBP Surabaya channel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebelum kita memasuki ibadah Minggu, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Haleluya, hai berkat.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontakan tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendakmu. Kami ingin melakukan kehendakmu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan rohmu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendakmu oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP pasal 8B tentang gereja. Kita percaya dan menyaksikan gereja adalah kudus. Alasan dari kekudusan gereja bukan karena kekudusan anggotanya sendiri-sendiri, melainkan karena kekudusan Kristus kepala gereja itu. Gereja adalah kudus karena dikuduskan oleh Kristus, dan karena itulah Allah memandangnya kudus. Karena kekudusan inilah disebut gereja bangsa yang kudus, bait Roh Kudus dan bait Allah. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan paham yang mengatakan manusia dapat memperoleh kekudusan karena usahanya sendiri. Begitu pula keputusasaan yang juga menyebabkan perpisahan karena masih dilihat anggota-anggota gereja yang melakukan dosa. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Thank you.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285. Yang menjadi epistel minggu ini tertulis di Matius 23 ayat 23 sampai 28. Marilah kita membacanya secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 6. Sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di AKBP Surabaya, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 8 Agustus 2021. Yang pertama, nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Topik Minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran.
ulal ma uhum dohot hasit tongan. Kedua, pengkhotbah minggu. Minggu ini pengkhotbah adalah pada pukul 7 secara recording, pukul 9 Pendeta WR Sianturi SSI Teologia. Ketiga, kebaktian minggu. Selama pelaksanaan PPKM, pelayanan kebaktian minggu, ibadah dilaksanakan secara live streaming masuk pukul 9 pagi sampai selesai. Marilah kita mengikuti dari rumah kita masing-masing bersama keluarga kita atau di tempat kita masing-masing. Sementara ibadah sekolah minggu akan dilakukan secara recording atau rekaman masuk jam 7.30 sampai selesai. Marilah kita mendukung upaya pemerintah untuk mencegah menularnya virus ini. Begitu juga pertanian sektor dan semua PA kategorial, lansia, ama, inan, apa sebelum dan remaja, dilakukan dengan online melalui Zoom. Dalam firman Tuhan Yosua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Serta Mazmur 50 ayat 23, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Yang keempat, pertanggungan sektor. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam akan dilaksanakan pertanggungan sektor yang akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom yang kita ikuti dari rumah masing-masing. Dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Kelima, warta telah menerima pemberkatan. Pada hari Sabtu 31 Juli 2021 telah menerima pemberkatan perkawinan Joko Hadi Purnomo Pardamaian Tambunan, anak dari Bapak Harsono, Ibu Bitanus Triwati yang telah diberi marga Batak menjadi anak dari Bapak Calon Sintua Horas Manukul Tua Tambunan, Ibu S. Borusibarani yang beralamat di Perumahan Tamasa 4 nomor 7 Waru Sektor 4. Dengan Teresia Debora Fitra Sibarani, putri dari Bapak Manampin Sibarani dan Ibu Ulasi Borusimanjuntak, alamat Siwalan Kerto Timur 243 Surabaya. Partupulon ikrar janji dilaksanakan di HKBP Laguboti dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan di HKBP Malang. Keenam, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021, gereja kita merayakan hari ulang tahun RI yang ke-76. Adapun kegiatannya, pertama, seksi sekolah minggu akan merayakan dengan membuat acara rekaman atau recording masuk jam 7.30 sampai selesai. Yang kedua, perayaan umum secara live streaming, ibadah, doa, dan pengharapan. Acara akan dimulai pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati. Berikutnya, berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Pulo Mei Simanjuntak dengan gelar Opung Marlodoli, tutup usia 66 tahun. Ibu yang ditinggalkan Opung Marlo Borusitompul, alamat Jalan Lamongan Raya 83 GKB Gersik Sektor 5. Kiranya Tuhan memberi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Rabu 4 Agustus 2021 telah meninggal dunia
Ibu Dame Borusida Butar, Opung Vito Boru, tutup usia 83 tahun di Malang. Alamat Jalan RA Kartini 20 nomor 88 Gresik sektor 5. Kiranya Tuhan memberi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-8, pengadaan alat-alat kesehatan. Sesuai dengan kesepakatan Sermon Parhalado, dengan adanya COVID ini, gereja kita membutuhkan alat-alat kesehatan, yaitu APD. Pakaian APD, maksud kami, sepatu boot, dan tabung oksigen. Untuk itu, bagi jemaat yang hendak menyumbang, ada baiknya berkoordinasi dengan Dewan Koinonia maupun Parartaon. Serta gereja kita juga membuka gerakan solidaritas jalinan kasih pelayanan sosial bagi jemaat yang sedang berjuang melawan penyakit diakibatkan virus COVID serta dampak PPKM melalui sektor kita masing-masing yang dikoordinir oleh Parhalado sektor. Marilah kita dengan sukacita memberikan, karena itulah doa dan dukungan kita bagi saudara-saudara kita, sebab firman Tuhan berkata pada Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kiranya Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih, gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang memberikan sumbangan untuk pengadaan alat-alat kesehatan berupa 2 tabung oksigen. Untuk itu bagi jemaat yang membutuhkannya dapat berkoordinasi dengan Sintua Sektor dan Dewan Diakonia di gereja kita. Tuhan memberkati. Yang ke-10, penghargaan kepada siswa-siswi dan anak yang berprestasi pada tahun 2021. Gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi dengan nilai rapor rata-rata 8,5 dan untuk mahasiswa dengan IPK 3,5 serta mahasiswa yang baru diterima di perguruan tinggi melalui jalur SBM PTN dan SNM PTN atau jalur non mandiri serta taruna-taruni tahun 2021. Diimbau agar memberikan fotokopi rapot akhir kepada majelis di sektor masing-masing. Bagi anak sekolah minggu, dapat menyerahkan melalui guru sekolah minggu. Batas akhir penyerahan nilai tersebut adalah pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Berita sermon guru sekolah minggu, sermon Parhalado, dana pensiun HKBP, kaos panitia lahan HKBP Surabaya, panitia pengembangan lahan HKBP Surabaya, program janji iman, himbauan dan ajakan, doa syafaat, dukungan bagi jemaat yang sakit, ucapan selamat ulang tahun, laporan keuangan gereja dan lahan dapat kita baca dalam lembaran Marta. Demikianlah warta gereja hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Thank you.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka bersama firman Tuhan pada hari ini, yaitu tanggal 8 Agustus tahun 2021, terambil dari Yeremia pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yeremia pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda, dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat akan situasi yang terjadi sekarang ini, tentulah kita akan berpikir sampai kapan ini akan berakhir. Setiap para pemimpin negara di dunia ini berusaha dengan mengorbankan begitu banyak hal, baik itu tenaga, pikiran, materi, bahkan waktu, untuk mencari cara atau solusi yang terbaik tentunya, supaya pandemi ini bisa segera berakhir, ataupun supaya setiap rakyatnya bisa menerima situasi kondisi ini dan menjaga dirinya untuk terhindar maupun terlepas dari virus corona COVID-19 ini. Akan tetapi tentulah upaya demi upaya yang terus-menerus dilakukan oleh para pemimpin negara membutuhkan suatu yang namanya kerjasama yang baik,
bukan hanya kerjasama kepada setiap pihak-pihak terkait, entah itu di bagian keamanan ataupun pertahanan negara, kesehatan, ataupun tenaga kerja dan semuanya, tapi lebih daripada itu, rakyatnya, bangsanya atau masyarakatnya. Karena itulah, seorang pemimpin haruslah menjadi seorang yang baik. Seorang yang benar-benar tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena dia sadar bahwa banyak orang yang akan mengikuti, mendengarkan apa yang dia perintahkan atau dia lakukan. Bukan hanya yang disebut sebagai pemimpin negara, pemimpin itu. Tetapi para selebritis ataupun entertainment pun adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia juga dilihat, diikuti segala gerak geriknya, tingkah lakunya, bahkan fashion ataupun cara dia bicara oleh banyak orang. Dan bukan hanya itu saja, bila mana seorang pemimpin memiliki karakter ataupun memiliki suatu sikap yang tidak baik, entah itu yang menampakkan ataupun mengarah kepada rasisme ataupun ketidakbaikan ataupun hal-hal yang bersifat amoral dan sebagainya, diskriminasi, tentulah banyak anggotanya ataupun masyarakatnya yang tidak setuju terhadap pemimpinnya itu. Dan ternyata juga bukan hanya orang-orang yang tidak setuju, tapi tetap saja ada orang-orang yang tetap setuju dan mengikuti ketidakbenaran, diskriminasi, sikap arogan, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan atau diperintahkan oleh pemimpinnya itu. Dan ini menjadi salah satu contoh yang akan kita bahas dalam nats firman Tuhan hari ini. Di mana setelah Raja Daud, Salomo, Alkitab mencatat ada begitu banyak para pemimpin Israel ataupun raja-raja yang memerintah bangsa Israel saat itu yang memiliki karakter ataupun sikap atau kepemimpinan yang baik. Tetapi lebih banyak raja-raja yang memerintah dengan tidak baik, yang menjerumuskan akan rakyatnya ataupun orang-orang yang dipimpinnya kepada ketidakbenaran dan kesengsaraan hidup. Raja-raja ini adalah mereka yang memberontak kepada Tuhan dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka hidup dalam dosa dan melakukan ketidakadilan. Memerintah dengan menindas dan memperlakukan orang asing dengan tidak adil. Yatim dan janda dengan kekerasan. Bahkan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bahkan mereka mendirikan akan bait-bait ataupun tempat-tempat penyembahan bagi para dewa atau Baal. Akan tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menuntun kita bukan bicara mengenai apa bentuk penyimpangan yang mereka lakukan ataupun para pemimpin yang tidak baik itu seperti apa wujudnya, tapi lebih kepada bagaimana keberadaan kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan di dalam dunia ini. Jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada dua tokoh yang sangat berbeda sikap dan cara hidupnya dari teks yang kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah Raja Israel yang hidupnya menyimpang dari Allah. Dan yang kedua adalah Yeremia, seorang yang dipanggil Tuhan menjadi nabi.
yang memiliki kesetiaan dan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi di usia yang masih muda. Selama dia melayani akan Tuhan, dia adalah seorang yang tidak gentar, tidak takut untuk menyerukan kebenaran dari Tuhan. Meski suaranya itu ataupun hal-hal yang dia katakan, firman yang dia katakan, firman Tuhan yang dia katakan itu tidak diterima oleh bangsanya. Bahkan dia diancam untuk dibunuh oleh bangsanya sendiri. Tapi tetap ia setia dan taat melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan. Jemaat terkasih, ada dua yang bisa kita pelajari, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari renungan ataupun teks firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Sekali lagi, menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Dalam nats ini kita bisa lihat alasan Yeremia menyuarakan tentang kebenaran dan keadilan pada saat itu, yaitu didasarkan pada kehidupan raja bangsa Israel yang telah jauh atau menyimpang dari kehendak Tuhan. Pesan ini merupakan kritik sosial yang sangat keras oleh Yeremia kepada raja pada saat itu. Karena keadilan dan kebenaran yang merupakan kehendak Allah atau perintah Allah bagi umatnya itu telah diinjak-injak. Para pemimpin bukan hanya melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, tapi juga mereka mengejar keuntungan bagi diri sendiri, melupakan tanggung jawabnya terhadap orang-orang yang dipimpinnya, secara khusus adalah rakyatnya sendiri. Ketika seorang raja atau seorang pemimpin membangun akan pemerintahannya, membangun akan istananya di atas ketidaksetiaan, ketidaktaatan kepada Allah, maka sesungguhnya raja yang adalah seorang pemimpin itu sedang membangun istananya, membangun pemerintahannya, membangun bangsanya di atas ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia bukan lagi menjadi pelindung ataupun pengayom masyarakat yang dipimpinnya, tapi menjadi pelaku-pelaku kekerasan, penindasan, dan pemerasan. Semua ini jahat di mata Tuhan. Karenanya, ia akan menyerahkan umatnya itu kepada musuh mereka. Bangsa itu bahkan secara khusus pemimpinnya akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Hukuman yang tidak dapat dihindari itu akan terlaksana kecuali mereka mau bertobat kepada Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan atau mempercayakan kepada kita masing-masing tugas dan tanggung jawab, yang mana semua tugas dan tanggung jawab itu diarahkan oleh Tuhan untuk memimpin kita sendiri atau memimpin orang dalam komunitas yang kecil ataupun memimpin banyak orang dalam komunitas yang besar. Jika seorang pemimpin telah menjadi pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka itu adalah petunjuk yang kuat bahwa dia telah menduakan Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan, tapi dia juga melayani
akan dirinya sendiri, melayani akan kuasa atau jabatan yang Tuhan percayakan kepadanya, uang atau berhala yang lain. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan pasti akan taat melakukan perintah-perintah Tuhan, dan dia akan berbuah. Buahnya adalah ketulusan, kebenaran, keadilan, kesetaraan, dan juga kasih. Tapi jika buah yang ditimbulkan adalah ketidakadilan, ketidakbenaran, kesewenang-wenangan ataupun penyimpangan, bahwa itu tentunya bukan atas dasar perintah Tuhan, tetapi karena dia telah mengutamakan keinginannya ataupun kehendaknya pribadi. Sebagai seorang pemimpin, baik itu kita di tengah keluarga, pekerjaan, gereja, masyarakat maupun negara, hati yang tunduk dan takut akan Tuhan selalu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan semua itu berdasar pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Melalui hubungan kita dengan Tuhan yang dekat, pasti kita akan diberitahu oleh Tuhan apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan sebagai seorang pemimpin di tengah keluarga, pekerjaan, gereja, masyarakat, ataupun negara kita. Karena seorang pemimpin dinilai bukan saja dari kemampuannya memerintah atau menggunakan jabatan maupun kuasaannya, tetapi juga ketaatannya pada otoritas yang lebih tinggi darinya, yaitu Tuhan. Kalau seorang kepala keluarga hanya berpikir, oh saya pemimpin di rumah ini. Kalau seorang pejabat hanya berpikir, oh saya pemimpin di tempat ini. Kalau seorang pelayan gereja berpikir, oh saya pemimpin di gereja ini. Kalau seorang pemimpin negara berkata, oh saya yang punya kuasa nomor satu di negara ini, di kantor ini, di bagian ini, di kepanitiaan ini, di pungutan ini. Tapi bukan Tuhan. Maka ia bukanlah seorang pemimpin yang baik. Melainkan dia hanya mau dikendalikan oleh ego, keinginannya untuk dihormati dan dihargai, dan memakai jabatan ataupun kekuasaannya untuk memerintah semau dirinya. Karena itulah seorang pemimpin perlu yang namanya kerendahan hati. Tuhan Yesus katakan, jangan jadi seorang yang mau dilayani, tapi melayanilah. Bukan dilayani, tapi melayani. Karena semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan itu kepada kita, mau itu kita sebagai siapapun, kita punya tugas tanggung jawab dimanapun, perlu yang namanya kerendahan hati. Seorang pemimpin yang rendah hati menyadari bahwa kedudukannya bukan semata-mata karena kepandaian dan kehebatannya, bukan karena status ataupun dia latar belakang orang kaya kah, sekolah dari manakah, atau karena kepintarannya berbicara, kepintarannya bermain musik, kepintarannya melobi, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena kepercayaan Tuhan untuk kita pegang.
Pemimpin yang memiliki kesadaran akan hal itu tentu menunjukkan sikap bertanggung jawab karena ia takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikah mendapatkan anugerah Tuhan untuk menjadi pemimpin di tengah keluarganya. Bersama dengan istrinya adalah anugerah Tuhan untuk memimpin anak-anaknya dengan baik dan takut akan Tuhan. Seorang pekerja atau pengusaha adalah anugerah Tuhan untuk memimpin anggota-anggotanya bekerja dengan baik. Bayangkan kalau dia tidak diberikan tugas tanggung jawab dari Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang mau mendengarkannya itu. Karena yang ada di pikirannya hanyalah ingin dilayani dan dihormati. Seorang hamba Tuhan yang baik, entah itu pertohonan maupun non-pertohonan, entah itu pendeta, guru, Bible Pro, diakone, sintua, entah itu pelayan yang bermain musik, organis, song leader, ataupun tim live streaming, entah itu guru sekolah minggu, pemandu kor, dan sebagainya. Adalah anugerah Tuhan untuk memimpin akan jemaat ataupun para anggotanya, rekannya bersama-sama ketika melayani ataupun hal-hal yang dia pegang untuk dia kendalikan dan kerjakan dengan baik. Seorang pelayan ataupun pekerja di masyarakat, entah itu polisi, tenaga kesehatan, PNS, dan sebagainya, adalah anugerah Tuhan untuk memimpin yang dipimpinnya. Entah itu masyarakat, pasien, ataupun bawahannya untuk bekerja dan melayani dengan baik. Seorang pemimpin negara pun demikian. Semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan adalah anugerah yang mana harus kita terima dengan kerendahan hati dan rasa takut akan Tuhan. Jangan menjadi sombong ataupun seperti orang Farisi dalam epistel tadi, yang mana di luarnya begitu indah dan kilap, semua pekerjaannya berhasil. Tapi dalam proses supaya berhasil itu, dia memberikan rasa sakit hati, penindasan, kekerasan, pemerasan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu dikatakan bahwa seperti begitu indah, seperti itu begitu cantik luarnya, tapi dalamnya adalah tulang belulang. Seorang pemimpin, siapapun kita, bahkan kita yang memimpin diri kita sendiri pun, sekali lagi, diri kita, komunitas yang kecil, keluarga pungguan, ataupun rekan-rekan teman sahabat, maupun komunitas yang besar, gereja, pekerjaan, perusahaan, negara, dan sebagainya. Ia harus tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, ia memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan dirinya dan juga kehidupan yang dipimpinnya. Karena itu ketika seorang pemimpin ataupun kita pribadi takut akan Tuhan, maka ia juga akan takut untuk melakukan yang tidak benar, takut untuk melakukan kejahatan, dan dia tidak akan mau untuk membolak-balikkan hukum yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Lalu yang kedua adalah kesungguhan melakukan kebenaran dan keadilan. Tanda bahwa seorang memiliki kemauan yang kuat adalah kesungguhannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau kemarin anak-anak kita yang sedang berjuang menghadapi ujian, kita tentu tidak akan mengatakan begini, udah nonton aja, udah makan aja, udah tidur aja, udah capek kok.
pasti kita akan mendorong mereka supaya sungguh-sungguh mereka belajar, agar mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan. Begitu pula dengan rekan-rekan kita, anggota kita yang bekerja atau yang bekerja sama dengan kita, pasti kita akan ingatkan dan dorong untuk mereka juga bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini bukan hanya bicara tentang kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab semata, tetapi kesungguhan melakukan kehendak Allah dan kebenarannya, yaitu keadilan dan kebenaran. Kehendak Allah dan kebenarannya itu yang harus menjadi utama dan harus diperjuangkan, karena Tuhan tidak menyukai akan kelaliman dan kesewenang-wenangan. Jangan karena kita dipercayakan Tuhan sesuatu yang besar, sehingga kita sewenang-wenang terhadap orang lain. Jangan karena Tuhan memberikan kita talenta yang lebih, sehingga kita melakukan berbagai penyimpangan dan memerintahkan orang dengan seenak-enaknya, dan menutup mata, telinga, dan mulut mereka untuk tidak berkata-kata. Dan yang diinginkan hanyalah kemauan kita. Bukan kesungguhan demikian, tapi yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan ini adalah kesungguhan dalam melakukan akan kehendak Allah, yaitu kebenaran dan keadilannya. Dan yang menjadi perenungan kita yang kedua ini, apakah kita mau berusaha untuk selalu memperjuangkan kehendak Allah dan kebenaran Allah dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita? Atau sebaliknya, kita memperjuangkan kehendak dan kebenaran kita sendiri? Sikap Yeremia yang selalu teguh pada firman dan kebenaran Allah, yang berani menyuarakan kebenaran firman Allah dan siap menghadapi segala resiko, perlu kita teladani. Dia tahu banyak yang harus dia korbankan dalam mengikut Allah. Dia tahu banyak yang harus dia korbankan dalam menyuarakan firman Tuhan. Dia tahu banyak yang harus dia korbankan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Bagi Yeremia ataupun bagi kita tidak mudah. Tentu tidak mudah. Tapi kita harus melakukannya, mengatakannya, mewujudkannya. Yeremia telah melakukannya itu. Tapi dia lakukan bukan untuk memojokkan raja dan bangsanya. Ataupun dia berpikir, dengarkan, aku ini hamba Tuhan. Dengarkan apa yang kubilang, kalau kalian gak dengarkan berdosa kalian. Tidak. Memakai kekuasaan jabatannya, tidak. Tapi dia menyuarakannya karena dia merasakan kasih Tuhan, supaya orang-orang itu selamat, supaya orang-orang itu bertobat. Yeremia menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang memimpin dirinya sendiri untuk tetap konsisten dengan tugasnya melayani Tuhan, dan tidak mau diajak kompromi, terutama terhadap kejahatan. Meski ia kerap dimusuhi oleh para penguasa, bahkan teman-teman sepelayanannya sendiri, para imam dan para pemimpin agama, tapi ia tetap terus menyampaikan kebenaran, dan dia tidak mau ikut arus yang ada di depannya. Ia tahu bahwa Tuhan ingin dia konsisten pada tugasnya.
konsisten pada kebenaran Tuhan, konsisten pada ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau kita melayani atau kita bekerja, sudah lebih dulu yang kita pikirkan adalah uang, atau berapa yang kudapat, keuntungan apa yang akan kudapat, maka itu tidak akan menghasilkan yang baik. Itu akan terbuang. Uang yang diperoleh akan terbuang sampai lupa kemana duitnya ya. Karena itu tidak dilakukan dengan kesungguhan, ketaatan, kesetiaan. Anugerah Tuhan yang diberikan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dan juga ketaatan. Jemaat terkasih, untuk menjadi orang benar, tidak perlu kita mengorbankan akan orang lain, menunjukkan bahwa saya benar dan dia salah. Untuk menjadi orang adil, tidak perlu menuntut orang lain agar adil juga kepadanya. Untuk menjadi orang yang setia, tidak perlu harta yang berlimpah. Tapi untuk menjadi orang yang benar, orang yang adil dan setia, hanya butuh iman yang hidup dan ketaatan kepada Tuhan. Iman yang hidup dan ketaatan yang harus dilakukan, diwujudkan berulang kali, terus-menerus dihidupi. Sekalipun belum dilihat hasilnya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melindunginya, mendapatkan hasil yang baik. Karena itu marilah kita bersama-sama menjadi seorang pemimpin yang baik dalam kehidupan kita, baik secara pribadi atau dalam sebuah komunitas. Melihat itu adalah anugerah Tuhan, dan dengan kerendahan hati terus menerus dekat dengan Tuhan, bersungguh-sungguh melakukan, menghargai, memakai apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, gereja, pekerjaan, masyarakat, dan sebagainya, dengan taat dan setia melakukan akan kehendak Tuhan, yaitu kebenaran dan keadilan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, bahkan telah mempercayakan kami akan tanggung jawab dan juga tugas. Baik itu Tuhan di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, gereja, masyarakat ataupun bangsa dan negara ini. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, jangan biarkan kami menjadi pribadi yang hanya mau dilayani, tapi biarlah kami menjadi orang yang mau untuk melayani. Biarlah kami mau untuk tetap konsisten di dalam kehendak dan kebenaran akan firman-Mu, melakukan akan kebenaran dan keadilan yang Tuhan inginkan. Dan juga biarlah kami menjadi pribadi Tuhan yang dimampukan Tuhan untuk mengarahkan akan orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Dan biarlah itu kami mulai dari diri kami sendiri, memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan-Mu, untuk taat dan setia melakukan akan firman-Mu, untuk tidak semau kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi ataupun keluarga kami. Kiranya Kau memimpin kami, Tuhan. Biarlah Kau menjadi kepala atas kehidupan kami. Apapun yang kami pergumulkan pada saat ini, entah itu keluarga kami, pekerjaan kami, Tuhan, gereja kami, ataupun bangsa ini, kami mohon kepada-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur dalam segenap kehidupan kami, ya Tuhan.
Tuhan telah membiarkan semuanya terjadi pada kami. Dan bila mana kami telah salah dalam berjalan, telah salah mengambil keputusan, Tuhan kiranya mengampuni kami. Dan Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dalam seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang mengikut akan kami. Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu untuk setiap umat-Mu, Tuhan, yang sedang berduka cita. Untuk keluarga dari Amang Polome Simanjuntak, juga keluarga besar dari Opung Vito Borusida Butar, yang sedang berduka cita oleh karena Engkau telah memanggil akan mereka yang kasihi di tengah keluarga mereka, Tuhan. Tuhan, kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan juga menjaga, melindungi mereka dari segala sakit penyakit, terlebih terhindar dari segala virus COVID-19 yang sedang melanda akan negeri ataupun dunia ini, Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur, Tuhan, karena Engkau telah memulihkan, Engkau telah memberikan kesehatan, hasil yang baik kepada setiap umat-Mu yang sebelumnya, Tuhan, terkena virus corona, yang mana telah mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri, untuk dirawat di rumah sakit, untuk memakan ataupun meminum segala vitamin, obat-obatan yang disarankan oleh tim medis ataupun sanak keluarganya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesehatan, Kau telah memulihkan akan umat-Mu yang sebelumnya terkena dampak ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu ingat akan kebaikan-Mu. Dan tidak lupa kami menaikkan syukur kami melalui seluruh kehidupan kami, kami persembahkan kepada-Mu. Terlebih kami berhati-hati dalam menjalani akan segala kegiatan kami, untuk kami tidak menganggap remeh akan kehidupan ini, ataupun anugerah yang Kau percayakan kepada kami, yaitu kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa memohon kepada-Mu untuk setiap umat-Mu yang masih di dalam proses pemulihan, yang sedang menunggu hasil swab ataupun PCR, ataupun umat-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri di rumah, yaitu Inang Simanjuntak Boru Nenggolan, Inang Pakpahan Boru Stanggang, Amang Abis Mangunsong, Inang Abis Mangunsong Boru Sialagan, Dikman Simangunsong, Amang Saragi, Inang RK Pakpahan Boru Pasaribu, Inang Sintua Stanggang Boru Nebaho, dan juga seluruh keluarganya, Inang Aka Hutayan Boru Siaan, dan juga seluruh umat-Mu yang sedang terbaring sakit, yang sudah begitu lama sakit berpuluh tahun, berbulan-bulan mereka harus dalam keadaan lemah. Tuhan, kami mohon kepada-Mu untuk kiranya Engkau menyembuhkan mereka, memulihkan kondisi fisik mereka, Tuhan, memberikan mereka semangat yang baru. Terlebih Tuhan, biarlah mereka merasakan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan mereka. Tuhan, kami juga sungguh bersyukur Engkau telah memberikan begitu banyak orang kepada setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit ataupun dalam isolasi mandiri, yang mana Tuhan melalui banyak orang yang telah Kau percayakan untuk memperhatikan dan merawat akan umat-Mu yang terbaring sakit ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka semua, apa yang telah mereka lakukan, materi, makanan, minuman, vitamin ataupun obat-obatan yang telah mereka berikan, bahkan doa yang telah dinaikkan, kiranya Engkau yang memberkatinya. Dan biarlah setiap kehidupan dari orang-orang yang telah Kau pakai ini, Tuhan, Engkau berkati dan Kau jaga senantiasa, karena mereka telah menjadi berkat untuk kami, untuk umat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah ataupun yang telah dalam pemulihan. Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu atas kehidupan gereja-Mu ini, HKBP Surabaya. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, telah begitu banyak kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam pelayanan gereja-Mu ini. Tapi biarlah senantiasa Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Engkau senantiasa menjadi kepala di tengah gereja kami ini, Tuhan. Apapun yang menjadi program ataupun kegiatan gereja-Mu ini, ya Tuhan,
kiranya Engkau berkenan memberkatinya dan menjadikan setiap program ataupun kegiatan dari gerejamu ini menjadi salah satu cara Tuhan supaya jemaatmu Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau, senantiasa menjadi satu hati, satu kasih dalam persekutuan dalam Engkau Tuhan. Juga kami mohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan Indonesia, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan, setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Juga setiap rakyat Indonesia dimanapun berada, yang berbagai macam kebudayaan, bahasa, suku ataupun agamanya, Tuhan kiranya memberkati kami seluruhnya. Dan juga Tuhan, setiap orang yang tinggal di dunia ini, di bumi yang telah Kau ciptakan untuk kami ini Tuhan, berkatilah kami semua. Dan biarlah melalui pandemi ini Tuhan, kami bukan menjadi larut di dalam kesedihan, duka cita, ataupun kesengsaraan. Tapi biarlah kami belajar dari situasi ini untuk kami semakin mendekat kepada-Mu, untuk kami saling membantu, saling mendoakan, menguatkan, memperhatikan, dan terus menerus kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah seluruh kehidupan kami benar-benar mencerminkan, bukan sebagai orang-orang Farisi yang munafik, tapi menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, yang berbuah, bukan hanya untuk kami yang dapat kami nikmati, tapi juga untuk semua orang yang ada di sekitar kami, semakin mengenal, mengasihi Engkau, dan semakin percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan setelah ibadah ataupun yang akan dikirimkan ke setiap gereja masing-masing ataupun ke gereja AKBP Surabaya sambil kita membuka dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 2. Kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang mengikuti akan ibadah live streaming di HKBP Surabaya ini. Salam dari kami seluruh Parhalado HKBP Surabaya kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.